bangsa, saya titip seluruh personil Satimas, PAM, Pilek, dan Pilpres ini dengan harapan agar mereka benar-benar diberdayakan dan diberikan bimbingan serta diarahkan mengenai teknis dan mekanisme dan pengamanan Pilek dan Pilpres ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Polisi Kota Langsa dalam rangka mengembangkan kondisi organisasi dan potensi di Mas Kampung ini. Demikian sambutan ini kami sampaikan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sukses pelaksanaan Pilek dan Pilpres. Akhirnya marilah kita sama-sama menyerahkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari memohon doanya demi terlaksananya Pilek dan Pilpres tahun 2019 di Kota Langsa khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya dalam kondisi aman dan damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan Linmas sangat kita butuhkan, terutama di tempat pemungutan suara, sehingga dengan dibekalinya mereka pengetahuan kemudian hal-hal yang menurut aturan yang sudah ditentukan, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan di kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Langsa untuk memberikan hak pilihnya, memberikan suaranya. Yang sampai golput, hindari penyebaran hoax dan sebagainya, sehingga pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 akan berjalan dengan aman, damai, sejuk, lancar, dan sukses. Terima kasih.